Diinspirasikan dengan kejayaan sahabatnya iaitu pemilik King Keju, Roslan Morshidi, membuatkan Zul Husmi Asfar Yusuf ingin terjun ke bidang perusahaan pemanis mulut serupa. Tanpa menoleh ke belakang, Zul Husmi membuka premis perlesenan pertama King Keju di Pusat Membeli Belah Plaza Merdeka pada 20 Mei yang lalu. Okay, inspirasi tu sebenarnya yang macam ambil tu minat bisnes. Suka dengan environment bisnes. Macam-macam sebelum saya buka kerja tu macam-macam main bola sebenarnya. Jadi kami inspirasi benda tu daripada kawan yang pun iaitu Cik Roslan tadi. Ambil langganya orang berkembang yang maju daripada kami kenalnya daripada kosong sampainya berjaya kita. Jadi kami rasa macam kami rasa bertuah ada kawan macam ni. Jadi kami pun rasa nak jejak lah apa yang dia dah capai. Kami pun rasa mau ikut sebab kami yakin dia dah jumpa jalan yang apa, jalannya betul dan berjaya. Jadi kami pun mau kami ajaklah. Ayalah, secara ringkas lah. Yakin terhadap usaha si sahabat, Zul Husmi berani memilih Pusat Membeli Belah sebagai tapak premis perlesenan King Keju miliknya. Ekoran optimis terhadap lokasi Plaza Merdeka yang strategik serta menjadi tumpuan ramai. Okey, untuk pembukaan pertama di Plaza Merdeka tu, kami menganggap Plaza Merdeka tu adalah antara the best mall in Kuching. Bagus bila ambil pusat dengan danya dan danya pun support juga dan yang penting kami pun kira tiap minggu kami pun pergi situ juga. Disialah kami rasa macam why not kami buka satu King Keju situ. Langkah tidak terhenti di sini, kata Zul Husmi yang mendedahkan bakal membuka beberapa outlet lagi di beberapa pusat membeli belah di sekitar bandaraya ini. InsyaAllah dalam bulan 10 sebenarnya kita akan buka di Viva City Mall. Tapi ia pun masih kita masih berbicara dengan manajemen. InsyaAllah lah doakan semoga ia dipermudahkan. Selain itu, menjangkakan akan membawa jenama King Keju ke Bandar Sarikeh dalam tempoh 2 tahun akan datang. Okay, lepas dipasang timbal, insyaAllah kita akan buka di Sarikeh. Okay, kami tengah posisi Sarikeh pun agak besar je. Agak besar dan di sia kami dah tahu macam ni ke tak. Ingin terus melebarkan sayap King Keju, Zul Husmi berharap perniagaan ini akan sentiasa mendapat tempat di hati orang ramai di seluruh negeri ini. Harapan kami semoga King Keju terus maju jaya dan kami berdoa semoga apa yang kita rancang tu yang penting Allah berkati dan rezeki yang kita dapat tu. Kat es krim lah. Selalu beli King Keju kan sebelum tu? Kami pernah belilah dekat Astanas ya. Apa pendapat kita? Ya, memang nyaman. So kami memang minat tambah lagi dengan cheesecake-nya. So kami selalu beli je lah. Okay, bila kita ada di Plaza Merdeka, kita pun kerja dalam Plaza Merdeka. Apa masukan kita? Kami happy sebab ni ada buka dekat King Keju. Okay. Ni ada buka dekat Plaza Merdeka.